sampai sudah gundul. Nah, remnya juga diperiksa. Tapi sebenarnya ya pemilik kendaraan juga harus sesuai dengan spesifikasi, karena kalau misalnya bannya tidak bagus, remnya tidak bagus, kan yang rugi pemilik kendaraan juga kalau ada apa-apa jalan. Jadi sebenarnya kita lakukan sangat normatif ya, kepatuhan pada aturan. Lampu-lampu ini kan penting, sama tadi belok dari sana ke lampu. Tujuannya satu itu keselamatan. Keselamatan pengemudi dan penumpang. Kenapa? Karena ramcek itu kita memeriksa hal-hal teknik utama. Misalnya sehingga kendaraan itu layak jalan. Misalnya mesinnya, kondisi mesin, kemudian bannya, remnya, lampu, dan juga secara administratif kelengkapan surat-suratnya. Nah, apalagi ini kan perjalanan yang panjang, kemudian kendaraannya kendaraan bis yang ya ada beberapa penumpang di atasnya, makanya kita memeriksa itu kelaikan jalannya. Jadi ramcek ini memeriksa semua hal-hal teknis kendaraan, terutama yang vital, misalnya rem, ban, apa semua itu kan, sehingga bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Di samping itu juga tambahan-tambahan yang lain, misalnya wipernya ya, wiper, terus lampu penting juga itu, lampu penting. Terakhir itu juga komposisi tempat duduk, kenyamanan penumpang di atas kan, jangan sampai dia overload muatan, termasuk itu ya safety belt ya. Semua itu diperiksa semua. Jadi ada yang hal yang penunjang dan utama. Nah, tujuannya ini untuk keselamatan penumpang, apalagi menjelang libur Lebaran atau misalnya mudik banyak. Ini hari ini malam ini kendaraan ini puluhan. Ya, kemarin 15 kita periksa. Kemungkinan malam ini berapa? Kalau tadi malamnya bisa puluhan lah malam ini. Ini 5 hari ya. Kita rencana 5 hari. Tujuannya adalah demi keselamatan. Aman, selamat, nyaman sampai di tujuan. Karena kita harus juga melindungi itu dengan menjaga aturan-aturan yang baku tentang kendaraan atau kelaikan jalan kendaraan dalam bentuk namanya ramcek secara umum seperti itu. Nah, bagaimana juga ya tergantung juga dengan kondisi apa kepatuhan mereka pada aturan ya. Dan yang lebih penting lagi itu manusianya, supirnya. Kalau dia sudah sampai 8 jam biasanya itu dia ada supir cadangan. Nah, ini kan kalau ya supir pengganti ya, ini juga kita harus perhatikan kesehatannya sehingga dia bisa membawa penumpang itu bisa dalam keadaan sehat. Kalau tidak sehat, ya juga saja nama human error. Karena walaupun secara teknis kendaraannya aman, tapi faktor manusia bisa human error, itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada semua khalayak ya, untuk saya doakan mereka selamat sampai di... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.